Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Sebagai bentuk konvergensi pencegahan stunting di Desa Silian Timur, Kecamatan Silian Raya, pemerintah desa melaksanakan rembuk stunting desa yang bertempat di kota Desa Silian Timur. Rembuk stunting desa tahun 2022 ini dipimpin oleh Ketua BPD yang juga dihadiri oleh pihak Kecamatan Silian Raya, pihak Puskesmas Silian Raya, tokoh masyarakat, kader pembangunan manusia, dan seluruh kader posyandu Desa Silian Timur. Hukum Tua Desa Silian Timur, Maksi Musa Tangel, kepada TV Desa News mengatakan, pemetaan yang dilakukan di desa sangatlah penting disampaikan dalam pembahasan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pemberian makanan tambahan bagi keluarga 1000 hari pertama kehidupan untuk dijadikan rujukan dalam menyusun dan menentukan RKP 2023 nanti. Pihak Puskesmas Silian Raya yang juga hadir dalam rembuk stunting desa menekankan pentingnya desa untuk mengetahui perkembangan anak untuk deteksi dini stunting di desa, sehingga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah desa dan seluruh kader yang ada di desa untuk menggerakkan orang tua agar aktif membawa anak ke posyandu desa. Camat Silian Raya yang diwakili oleh Yerni Akai selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang hadir juga mengapresiasi pelaksanaan rembuk stunting di Desa Silian Timur tahun 2022. Jumlah anak usia 0 sampai 2 tahun 24 anak, jumlah anak usia 2 sampai 6 tahun 37 anak. Hendy Rambi, Mobile Jurnalis Desa melaporkan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.